Oke, sahabat pertanian, hari ini kita berjumpa lagi di kebun durian Aksi Dodo ya. Hari ini acara di Joglo. Ini ada tamu dari teman-teman petani durian Desa Pesangkalan ya, Kecamatan Pagedungan, Kabupaten Banjarnegara. Hari ini kita mau belajar bareng tentang penanaman pohon durian, mulai dari cara penanaman sampai permasalahan-permasalahan yang sering muncul, yang sering ditemui oleh para petani di lapangan. Oke, hari ini langsung kita ikuti kegiatannya, teman-teman ya. Dan rombongannya ini ada 30 orang. Jadi datang ke kebun durian Joglo AW hanya untuk istilahnya ya belajar bersama untuk bertani durian. Jadi kesulitannya apa, kendala yang paling banyak apa, nanti bisa ditanyakan langsung. Nanti ditanyakan langsung, siapa tahu saya bisa untuk mencari jalan keluarnya kalau durian itu masalah terbesarnya di mana. Jadi nanti kita langsung keliling nih, kita akan dilihat ini durian ini Agustus kemarin 2 tahun, berarti Agustus itu 3 tahun lah. Dan sebelah ini itu 3 tahunnya November kemarin. Dan kemarin buahnya lebat. Nanti kalau cek ini, pengen lihat penanaman ini itu penanaman durian Joglo AW tahap 2. Kalau itu penanaman durian Joglo AW dulu saya tumpang sari singkong. Jadi awal tanam itu tidak kelihatan pohonnya. Jadi kalau ada istilah singkong itu memiskinkan tanah, dulu ya saya pas nanam ini, penanam durian sama singkong. Singkong itu memiskinkan tanah, merampok unsur hara dalam tanah tadi. Nah, ini sudah terbukti bahwa semua tanaman tumbuh. Jadi ini pak, kalau pemupukan seperti ini ya, untuk masa-masa pertumbuhan pupuk itu muter seperti ini ya. Kalau dari ujung daun ya, ujung tajuk itu harus di pupuk kandang. Jadi pupuk kandang diberikan setelah usia tanaman 1 tahun lah, akarnya sudah kuat, itu pun harus di luar ujung daun.
Kalau diberikan pupuk anu dalam tanah yang sering terjadi nanti kemarau daunnya nggak bisa hidup mengkilap. Nanti giting-giting, keriting, gontol. Ya. Itu pengalaman yang saya yang ada di kebun kita. Terus pemberian pupuk kandang kenapa kok harus di luar tanjung atau di luar ujung daun ini? Karena pupuk kandang itu untuk untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, dengan mungkin penasaran, pupuk kandang coba dalam karung, taruh di sini, ya di sini. Nanti selang 3-4 bulan kalau sudah tumbuh weto atau ketambah rumput, bakal-bakal rumput itu nanti di tingkap itu biasanya akarnya banyak. Jadi harus di luar ujung daun untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, tujuannya apa? Kalau nanti sudah 1 tahun berarti perakaran sudah keluar. Jadi kalau diberikan pupuk kandang, ini nanti ngejar. Jadi kalau pertumbuhan akar sama pohon itu berimbang. Jadi kalau kok ini sudah di sini, ini akarnya sudah sampai ini. Itu sudah kita buktikan, kita gali sudah. Jadi seimbang. Makanya penggemburan itu harus dilakukan berkala. Ya. Tujuannya apa kok ada penggemburan? Supaya akar dalam menebus itu mudah. Yaitu seperti ini. Umpama ini 3 bulan lagi nanti ini tumbus sudah larinya ke sini mungkin 20-30 cm. Otomatis sudah sampai sini. Rumput itu dibersihkan ya kira-kira lah ya. Supaya tidak mengenai akar besar. Kalau akar serabut putus di situ enggak apa-apa. Nah, itu dia masuk ke sini ke bekas piringan ya. Rumput dari luar masuk ke sini baru dicangkuli, ditempoli. Jadi makin lama itu harus makin lebar. Terus penanaman ini sebenarnya penanaman yang kurang bagus karena ini datar bahkan lebih rendah daripada permukaan tanah karena dulu memang itu tadi belum begitu berpengalaman gitu ya. Setelah kesini ternyata penanaman itu yang paling bagus itu nangkring atau di apa permukaan tanah. Tapi tanah harus digali. Nah, itu kan juga jadi perdebatan dulu nalem seperti itu saya. Lowong tanamnya di atas tanah kok digali, kok buang-buang tenaga, kan seperti itu. Lah tujuannya apa tanah digali itu? Di situ sudah kita campur tanah yang digali sudah kita campur dengan uragan, sekam padi. Terus dikasih sedikit NPK 16-16. Nah, tujuannya apa? Saat kita tanam walaupun di atas itu akar ininya nembus, akar bawahnya nembus, mudah menembus dan atasnya nanti mencengkeram, jadi kuat. Ada kayak durat ya, ini pembatas penyiraman baru turun. Nah tapi itu butuh banyak tenaga, tapi lebih mudah kalau nanti perluasan ini bukan artikel kayak tadi tinggal neploi, neploi dan luar, tapi makin lama dia makin bagus juga. Jadi dipandang juga enak gitu. Bukan kayak ini kan banyak tenaga, nanti kesini kita harus bikin paren karena durian itu saat kemarau harus cukup air, kalau bisa kelebihan air, tapi kalau saat penghujan jangan sampai kelebihan. Nah, nanti ini contoh kecil tadi dari mulai penghujan terus kita jalan ke situ, nanti ada di situ saya kasih lihat karena sudah terlanjur salah itu harus ada penanganannya. Ini tanaman kan masih begitu tapi di atas sana, tapi tanaman yang kena angin kan tidak ada yang bagian ini saya ini semua kenapa saya kembali akarnya tak putusin ini ya. Apa-apa walaupun nggak apa-apa ini lebih bagusnya akar bawah ini akar jangkang itu kalau nek mriko ngarani napa Pak koyot sing ngeten iki Pak tambi. Nah, itu tambinya lebih ya harusnya malah kelihatan nanti makin besar. Jadi dia kalau kena angin ketutup kayak gini Pak, kena angin kenceng, hujan angin, jadi ada celah, biasanya yang sering terjadi ada celah air masuk dari sana masuk ke situ, mungkin kita ke kebun telat kiranya kering tapi tanah di dalam itu nanti istilahnya blonyok lengket dan akhirnya terjadi pembusukan wadah akar. Nah, jadi terjadi busuk akar mengering. Nah itu ayo sana, itu kemarin yang saya bikin video ya tadi, kasusnya kayak tadi makanya yang lain tak bunga semua ya karena dua pohon itu.
Ambil. Hamain. Cara menangani mana ada video ini? Cara menangani bibit durian yang mengering. Itu kalau kita nggak beli, ya diobati yang sana terus disemprotin terus. Terus kemarin dari kejauhan udah tak lihat itu pasti ada masalah di bawah. Kemarin ini pas keluar air. Ada lirik keluar air. Ini kalau dibiarkan ini Pak, kemarin diuruk di sini nggak bakalan tahu kalau di sini bakal ada masalah. Ya. Nah, ini tak mau tak gali. Terus kalau diuruk sampai sini, akar ini kan harusnya bisa napas. Kita berikan nutrisi, dia bisa langsung mengenai akar. Tapi kalau ini akar serabut di sini itu bagus. Tapi kalau akar serabut ini kok nutup akar besar ini. Kemarin kan naik semua ini. Ya, enggak putus ini. Ini dibulet akar itu. Akhirnya lembab. Karena kelembapan kemarin mungkin musim hujan itu banyak air yang ke sana. Ini masalah, ujungnya kering. Tapi kalau sudah terdeteksi dari dini gini, itu nggak sampai mati. Tapi pemulihannya lama, bisa 1 tahun. Itu kan kalau perawatannya benar. Untuk pulih seperti semula loh ya. Kalau nggak, fatal nggak Pak? Fatal. Kalau yang keuruk-uruk ini, biasanya terjadi itu setelah berbuah pertama. Tanaman. Mungkin nutrisinya dia habis, terus dia akarnya gitu Pak. Untuk masa itu makanya ada yang ngomong langsung gini. Apa durian premium itu enggak berumur panjang. Kan ada yang ngomong gitu. Iya. Dan nanti kalau mau lihat di belakang saya, di belakang rumah, makin berumur makin bagus. Ada yang 12 tahun saya. Kan berarti kan itu. Ada yang 12 tahun. Saya kira ya aman kalau tahu penanganannya terus itu di Google iya. Mau tapi saya pikir kalau sudah tahu gitu selama gini lah pH itu untuk mengukur pH tanah ya terus pH tanah itu turun itu saat hujan lebat puncak hujan itu pasti turun nah itu pasti turun orang kebanyakan memang kalau dari pertanian dianjurkan untuk memakai kapur dolomit kan itu. Bahkan saya kan dianggap anti kapur dolomit. Bukan anti sebenarnya. Kalau toh kepepet ya dikasih, cuma kalau sudah kepepet benar-benar enggak bisa dianu. Tapi kalau setiap musim hujan kita kasih dolomit terus nanti pengapatan saya tanahnya itu makin padat. Harus kena itu terus. Saya sendiri kalau penanganan untuk asem-asemen istilahnya orang Jawa baceken, iya. Itu memang buangan air Pak. Ya wajar kalau ini nanti kok jenengan datang ke sini kok bulan Januari dan Februari ya kuning semua tanaman tapi tetap rubus. Ya begitu panas 2 minggu yang hijau lagi kecuali yang kena masalah memang kayak gini ya pemulihan. Itu satu kebun ya. Pokoknya 200 pohon kok ada masalah 5. Itu sudah merusak pemandangan sebenarnya. Makanya kalau saya tuh kalau ada masalah gitu ya sebenarnya wah ini kalau lama-lama risi itu loh. Tapi itu harus ada perhatian memang kalau pohon durian itu kita harus keliling setiap pagi keliling. Kalau kayak gini ya tetap pulih tapi lama karena ini udah banyak. Jadi seperti nganu lah kalau alat ukur pH itu seperti kita punya gula darah tinggi atau darah tinggi ya. Terus nganu Pak. Mungkin itu ya berdapat dengan tanamannya. Dari awal kena gerbah. Akhirnya menuang. Kemarin ada buah ini. Cuma kan terhambat apa enggak bisa ini seperti ini. Ini potongnya cabang sing bawah menunggu besar apa dari kalau, kecil? Kalau memang dari bibitnya sudah terlalu pendek Pak. Usia 3-4 bulan sudah tumbuh, sudah terubus normal, langsung potong aja Pak. Nanti sisakan yang atas, nanti bagus, kayak kanopi, kayak payung gitu loh. Kalau ini dulu ya agak telat Pak. Ada itu mana-mana itu. Sayang ini kelihatan ini kebril, 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 ini
tahu durian apa? Pak? Oh, durian yang ini juga kan? Banjarnegara. Tokong? Limang. Durian Banjarnegara. Banjarnegara. Saya nyoba ada beberapa pohon. Ini udah berapa? Berdua, Pak. Ini tadi udah pernah berdua? Belum. Belum ada. Ada di sana. Belum. Yang banyak berdua musangking, bawar sama duri hitam. Yang paling banyak duri hitam. Saya belum tahu buahnya kayak apa, enak. Enak. Apa kayak duri peset, duri mut. Besar. Dikit lagi. Wah. Enggak, terubus. Nah, ini kan sini, tapi ini terpulih. Tadinya lebih parah. Ya. Tidak dari pertama. Oh, yang parah-parah kayak gini ya, Pak. Bunga-bunga di luar musim. Perjalanan 8 jam ya. 8 jam. 8 jam. Tapi dari teman-teman yang kemarin itu 8 jam. Kalau tanamannya normal ya. 1, 2, 3. Desa Pasanggalan maju desa. Yes. Selamat jalan. Siap. Baru Mas. Akhir tahun Mas. Jaket. Oh, ini dong. Oh.